Dalam ayat tadi kan dikatakan tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malaikat yang ada di muka bumi ini ada hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajar. Fajar itu artinya tiba waktu subuh. Subuh ya. Ya. Jadi setelah terbit waktu tiba menjelang, waktu subuh menjelang, ya. Berarti malaikat itu pada naik lagi. Ya. Nah, sementara kan matahari mau terbit nyorot ke bumi. Nah, karena malaikat juga ternyata punya sayap-sayap yang cukup banyak, akhirnya cahaya matahari tadi itu kata Imam Nawawi terhalang oleh sayap malaikat-malaikat itu, akhirnya menjadi cahayanya menjadi redup itu. Bagi ini kan digambarkan di malaikat itu turun sampai fajar, bagi ya. Iya. Yeah. Berarti kalau kita jamaah sholat subuh itu sudah habis tuh Lailatul Qadarnya berarti. Malaikat itu sudah naik. Ya, jadi dalam ayat ini kan hatta matla'il fajr. Dan hatta ini menurut ahli tata bahasa Arab, Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, adalah lil intiha, untuk menunjukkan ya habis. Jadi sehingga gitu, sehingga terbit fajar, berarti sehingga tiba waktu subuh. Maka ketika waktu subuh sudah tiba, berarti sudah enggak ada. Sudah enggak ya? Ada lagi sudah batasannya waktu seperti fajar itu ya. Ya, ya pokoknya tiba tiba waktu subuh kan berarti azan. Jadi begitu azan tiba langsung kan hatta matla'il fajar, sehingga terbit fajar, muncul fajar, berarti kan waktu subuh azan. Waktu azan itu kan waktu subuh. Nah, dari itu sudah mulai berangkat. Nah, itu akhirnya menjadi redup matahari di pagi harinya. Terus yang dikatakan malamnya itu bisa digambarkan, malam itu kira-kira itu dari jam berapa malam? Malam kan bisa dari maghrib udah di malam juga gitu ya. Apakah mulainya mungkin setengah malam atau mungkin turunnya itu hanya sekian waktu atau bagaimana, Pak? Ada yang menanyakan begitu masalahnya? Ya, di dalam ayat itu kan ketika membahas kaitan dengan Lailatul Qadar tadi, wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairum min alf syahr, tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, tentu yang dimaksud dengan ya malam tadi itu setelah ghurubus syamsi. Setelah terbenamnya matahari itu sudah timbul yang namanya malam. Makanya yang namanya puasa itu kan dibatasi, Pak Andre, summa atimmus siyama ila lail. Kemudian sempurnakanlah puasa kalian ya di bulan Ramadan ini, biasanya kita puasa kan ila lail sampai malam. Nah, dibatasi artinya dikatakan malam itu bagaimana ya ghurubus syamsi, yakni terbenamnya matahari itulah itu disebutnya malam. Berarti waktu maghrib itu sudah turun tuh. Nah, udah berarti sudah mulai ya turun, dan di situ sudah ada Lailatul Qadar. Iya. Apakah semua manusia yang beriman, karena itu pasti kan sudah melakukan ibadah pagi, apa berarti semua menjumpai di situ kalau dari maghrib itu, Pak? Ya, masalahnya yang mendapatkan Lailatul Qadar kan enggak semuanya orang ya, ya bisa diukur dengan logika karena ya, maghrib ya pasti dapat semua, enggak begitu enggak ya? yang menjadi dikatakan maghrib itu kaitan dengan istilahnya turunnya malaikat itu. Kan malaikat itu turun pada malam yang namanya Lailatul Qadar itu ya. Nah, sementara proses ya, ya prosesnya turun ya. Ini nah masalahnya apakah orang, artinya umat Islam tadi, dapat malam Lailatul Qadar yang ibadahnya itu dikatakan katakanlah lebih baik daripada 1000 bulan atau tidak. Nah, ini tentunya tergantung ada hubungan dengan masalah jiwa dan kehusyuan ibadah, keikhlasan ibadah, itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin diartikan tafsirnya barangkali, Pak, pagi dari maghrib itu sampai dengan fajar itu, di antara itu mungkin ada waktu tertentu ya yang mungkin itu rahasia Allah akan diturunkan istilahnya ya. Jam berapa waktunya gitu ya, tentunya itu. Ada waktu-waktu tertentu ya, mustajab ya. Itu ya terutama fi jawfil lail ya, di tengah ya malam gelap gulita, apalagi sulusul lail akhir sepertiga malam, itu yang paling ya utama karena disitulah tempat-tempat yang mustajab ya doa. Dan tentunya kita berharap semuanya mudah-mudahan
mendapatkan ya. Lailatul Qadar. Cuman saya baca di dalam kitab yang ada hubungan dengan Lailatul Qadar ini, Pak Andre yang saya muliakan, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya katanya kita tentunya menjaga keikhlasan, kemudian ibadah dengan tekunnya, dan jangan lupa kita sholat berjamaah untuk maghrib, kemudian isya dan subuhnya kita usahakan bisa sholat berjamaah, dan malamnya juga ada ibadah-ibadah ya, sendiri, ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan mendapatkan yang ya namanya Lailatul Qadar. Jadi paling enggak istilah mancingnya dari situ pagi ya. Ya. Dari maghrib itu sampai ini harus kita ikhtiar. Ada ikhtiar itu insyaallah, mudah-mudahan orang yang semacam ini akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya.